Ini pertama kali apa melihara buraya ikan mas komet ya. Ini pertama kali. Itu buraya ini umur 2 minggu. Tapi masih ada yang kelihatan, masih kelihatan kecil. Itu ada buraya ikan moli. Cuman ketemu 2, seharusnya kan ada 25 atau 20. Cuman kemarin ketemunya 2 biji aja tuh. Duh, masih ada yang kelihatan kecil banget tuh kan burayaknya. Untuk pakan sendiri pakai pakan ini, pelet atau pur ya, pelet yang kecil terus dihalusin lagi, diperas pakai saringan ikan, jadi dia berubah kecil-kecil semua. Nah begitu umpannya, begitu. Tadinya mah banyak sekali, 100-an mungkin, 100 atau 50 lah. Cuman ini yang hidup nggak tahu ada berapa, belum dihitung. Mau ngitung juga susah kayaknya, karena kecil, ada yang masih kecil banget tuh, atau masih kecil tuh. Belum dikasih cacing sutra ya. Katanya sih nggak apa-apa kalau udah nggak apa-apa umur segitu dikasih cacing sutra tuh udah nggak apa-apa katanya, malah perkembangannya lebih cepat. Selama ini sih belum pakai cacing sutra, karena kemarin nyari cacing sutra tuh susah. Oke, itu aja kali ya. Sarannya kalau misalkan ini pakai pelet besar nggak apa-apa, cuman harus dihalusin peletnya, harus diperas dulu. Kalau misalkan pelet yang besar tuh harus diperas dulu, direndam dulu di air, pakai saringan ikan, terus diperas-peras pakai tangan, pakai jari itulah ya. Dibikin kecil, jadi lebih nggak terlalu keras. Nah. Ini bibitnya tuh, ikan mas kometnya itu bibit molinya campur aduk sih. Kecewaan itu yang gemuk itu cowokannya.